Kurang dong, kasih Moni. Tepuk tangan, yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Atas ridho Allah SWT, karomah aminnya anak-anak yatim RTAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Apa yang menjadi hajat-hajat saya, alhamdulillah terkabul dengan saya bersedekah Jumat Barokah potong sapi Pak Haji. Luar biasa, yang dari bulan 7 Pak Haji. Ini gak ada laki, lakinya gak ada. Lo masih bagus ada laki. Bulan 7 kata Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Atas ridho Allah SWT, karomah aminnya anak-anak yatim RTAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Apa yang menjadi hajat-hajat saya, alhamdulillah terkabul dengan saya bersedekah Jumat Barokah potong sapi Pak Haji. Luar biasa, yang dari bulan 7 Pak Haji. Ini gak ada laki, lakinya gak ada. Lo masih bagus ada laki. Bulan 7 kata Pak Haji. Kata Pak Haji, Mbak kalau mau hajatan, Mbak suruh ngikutin yang waktu seminar di atas itu loh Pak. Saya nyimak bener-bener tak simak tuh Pak. Kata Pak Haji, Mbak nanti kalau dapat uang segepok, segepok, berapa nominalnya jangan dipakai dulu. Tunggu nanti hari hanya, Mbak buat belanja pertama ya katanya. Alhamdulillah, bener Pak Haji itu nominalnya 200. Dengan ridho Allah SWT. Ini pengen denger 200 HP. 200 ribu Pak Haji. Oh, ya. Jadi jangan berpikir 200 juta ya, dari uang kecil dulu. 200 ribu. Terus kata Pak Haji, nanti kalau ada yang kedua ngasih amplop, sebagian sedekahin, sebagian buat ongkos pulang. Bener Pak Haji, 300 saya sedekahin, 200 buat ongkos pulang. Sisalah 23.500. Total 223.500 buat modal hajatan Pak Haji. Alhamdulillah luar biasa, semuanya dicukupkan sama Allah. Dari daging aja sekitar 90 kilo. Di masa pandemi saya enggak ada undang, enggak ada telepon-telepon, tapi duitnya dapat 70 juta Pak Haji. Ini pada penasaran nih, pada gatel nih, pada penasaran. Mbaknya melakukan ilmu RDI apa? Kok bisa? Waktu itu saya bilang sama Pak Haji, kan saya disuruh operasi yang penyakit kutil dicengklokan. Kata Pak Haji, mau hajatan mau operasi, nggak boleh kata Pak Haji, kan ada ilmu, katanya ilmu RDI. Disuruh minta celana dalam mantu, calon mantu itu waktu itu belum jadi mantu, sama anak, sama celana dalam anak saya. Saya bingung kan WA ke Pak Haji, Pak Haji gimana saya ngomongnya, alon-alon kata Pak Haji, dah saya nikmatin, keluar masuk rumah. Saya bilang, dok boleh nggak mama minta obat, saya bilang gitu. Obat apa Toma katanya, mama disuruh operasi, tapi kata Pak Haji nggak boleh punya ilmu sendiri katanya. Terus apa mak obatnya, celana dalemmu. Nah mereka berdua kan pada ngekek Pak. Ya ampun mak, jorok banget. Enggak jorok dok, ini Pak Haji yang nyuruh. Alhamdulillah Pak Haji luar biasa, saya enggak jadi operasi. Alhamdulillah, saya bungkus celana dalam dua-duanya anak mantu sama anak saya sendiri. Satu minggu saya lepas, pas sampai di rumah, mak, coba mak, sembuh enggak mak? Itu kering Pak Haji, kering jatuh sendiri kritik gitu sampai sekarang gak ada bekasnya. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan dong. Itu celana dalam manusia buat manusia ya? Iya Pak Haji. Tadi saya share celana dalam manusia buat sapi yang udah mau mati. Sapi manggil dokter hewan disuntik, mau mati. Panggilan dokter hewan mau nyuntik mati. Mau panggilan dokter yang ketiga mati. Gak dua hari gak makan tuh sapi. Gue bilang yang arit ada gak yang ngurusin sapinya? Ada Pak Haji. Yaudah copot cara dalamnya taruh di leher, setelah sapinya hidup. Hidup tuh sapinya. Ya? Hidup. Makanya kata dia, hah? Sambung hidup.
Iya. Jangan kalau gue mesti ke Magelang jauh, masa gue mesti ke sono. Gila, apalagi kayak misal nangkap jin, ya kan? Yo, nangkap jin. Ngapain dapat nangkap jin yang gue ngawinin kuda dapat duit. Jin ditangkap lari-lari, ya kan? Ngapain? Kubet-kubet pakai kayak kiai nangkap jin. Dapat kagak pentok. Mendingan ngawinin kuda pakai sarung. Naik-naik nanti burungnya naik. Iya, ya, Pak Haji. Terus lanjut yang kata Pak Haji, yang duit pertama belanjain ya Mbak gitu kan. Saya kan waktu itu sebelum hari H 4 bulan, kan saya bilang sama adik ipar, mantan suami, Dok nanti aku pinjem uangnya ya buat hajatan. Iya Mbak, tenang aja. Itu yang satu Mbak sepupu, Mbak nanti saya hajatan Mbak yang urus semuanya. Oke, gampang. Kurang satu bulan Pak Haji, saya bilang, Mbak mana yang aku bilang, nggak ada yang dibilang si pandemi, si apa. Saya masih ingat pesannya Pak Haji, Mbak nggak boleh ngeluh, saya tetap semangat. Alhamdulillah, saya pas perjalanan pulang Pak Haji, Alhamdulillah kebayar, Alhamdulillah milik. Lo juga gitu. Ke pasar bawanya duit 223.500 rupiah Pak Haji. Alhamdulillah cukup semuanya. Saya mau bayar sedekah apa itu namanya, potong kambing 2 akekahan ya Pak. Dengan PD-nya saya, Mas, aku butuh kambing 2, harganya berapa? 4 juta, Mbak. Tapi jangan diantar sekarang ya, aku belum nyairin uang. Padahal di ATM tuh nggak ada sama sekali, Pak, kecuali 50 ribu. Ya Allah, bener-bener aku berani ya ngomong segitunya. Aku nggak pegang duit, tapi duitnya belum cair. Pas begitu azan maghrib, Pak Haji, itu kambing diantar. Mas, kan udah aku bilang, aku belum nyairin duit, ngapain kambingnya dianterin? Udah Mbak, gak usah mikirin duit, tenang aja katanya. Mereka pulang, datanglah saudara yang dari Padang itu. Mbak, maaf ya Mbak, sedekahan mama gak bisa pulang, ini ada titipan amplop. Nominalnya pas persis Pak Haji, 3,5 juta seharga 2 kambing. Alhamdulillah, uang tak bawa masuk ke kamar. Seperti apa yang diajarkan Pak Haji, dilipet sama celana dalam, dicentongin. Saya bilang sama ke bapak, ibu, ke anak saya, kalau saya belum keluar, jangan dipanggil ya, aku bilang gitu. Terus ngapain Mak, udah, yang penting cukup, semuanya dicukupkan sama Allah. Kata Mbak saya, Dok, kamu tuh mau hajatan, sendaknya modal tuh lebih dari 70 juta. Mbak, sampean jangan ngeluh, modal saya bukan cuma 70 juta, 700 miliar, aku bilang gitu. Pasien gak waras, karena gurunya gak waras. Semuanya benar-benar Pak Haji yang luar biasa. Setiap saya mau beli, itu kan mau potong sapi gak boleh karena pandemi, gak bisa ngundang saudara, dan takutnya apa dagingnya gak habis dan gak bisa dijual atau gimana, nurut saya Pak Haji. Terus nanti gimana itu beli dagingnya, duitnya dari mana? Udahlah Mbak, jangan nanyain duit. Yang penting sampean tak suruh masak, iya. Tak suruh begini, iya. Nanti ada Mbak duitnya, nggak harus dibeberin ini duit. Enggak Mbak, udah. Ditelepon, Mbak, aku nggak bisa pulang ya. Ya ntar ya. Iya Mas, saya bilang. Besok ada acara habis berapa, katanya. Kurang lebih 5 juta Mas kalau untuk ngumpulin sekelurahan, bilang. Emang kamu udah punya duit? Alhamdulillah sudah banyak. Ya wes, ini 4 orang ya. Ucapan adalah doa. Iya. Ini udah banyak. Alhamdulillah. Katanya, aku nitip aja ya Dok, sekurangnya gak bisa pulang. Mana nomor rekeningnya, katanya. Iya Mas, pas segitu saya cek. Dengan seharga saya mengumpulkan orang satu kelurahan itu dengan nominal biaya 5 juta Pak Haji. Betul. Ucapan adalah doa. Jadi ucapannya bagus-bagus. Iya Pak Haji. Duitnya mana Dok? Ini udah ada banyak. Padahal belum. Gurunya gak waras. Saya sampai malu gitu Pak Haji. Alhamdulillah. Saya gak malu yang ngajarin. Saya gak pernah malu. Setelah saya total dapetnya
70 juta, berasnya 2 ton setengah. Sampai sekarang berasnya masih 1 kintal, Pak Haji. Alhamdulillah, 1 kintal setengah. Dan itu gula dapat 1 ton setengah. Alhamdulillah luar biasa, yang mie dan sebagainya masih banyak lagi, Pak Haji. Saya datang ke sini, nggak jumpa Pak Haji. Saya memang berniat, saya harus jumpa sama anak-anak, saya ada rezeki, saya sedekahkan. Di sedekah itu saya ijab kabul anak mantu saya supaya secepatnya dapat momongan. Itu hari Jumat, Pak Haji. Dan sekarang Pak Haji anaknya kembar. Kodan. Luar biasa, Pak Haji. Itu dari udah di USG kayak dia, dia enggak mukanya. Sama kayak dia. Kata anak saya gini, "Mak, mak, kok aku anaknya kembar ya, Mak?" Ya alhamdulillah dong, memang hajatnya mama sama anak-anak yatim kan begitu, cepat kasih keturunan. Aku bilang, "Ya ora apa-apa ya, Mak, enggak. Nanti saya bilang Pak Haji biar sehat, selamat, panjang umur, panjang rezekinya, semua utang-utang mama lunas ya, Dok." Aku bilang, "Amin, iya, Mak." Bilang begitu. Nah, ini testimoni dari saya, Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong testimoninya. Yang terakhir kemarin, Pak Haji, hari Senin, saya dari Wonogiri di depan Citra Indah. Saya kan lagi duduk naik ojek begini, Pak Haji, ditendang dari belakang nih. Yang jatuh bukan saya, tapi yang tukang ojeknya tuh sampai ngegulung 3 kali, Pak Haji. Saya tetap begini aja. Sudah begitu, tukang ojeknya kan ditanyain, kata sama-sama tukang ojek, "Kamu gak punya mata ya, nendang-nendang kita," katanya. "Mohon maaf, Pak, tadi yang diboncengin Bapak bukan ibu-ibu, katanya rambut panjang, apa pakainya putih," gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya benar-benar masih dilindungi sama Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini tadi ininya kan masih sakit, Pak, buat naik motor. Saya tidur dulu sebentar, bismillah, tasyidu Allah SWT. Yakin pasti hari ini saya bisa bersedekah ke rumah doa anak yatim dan bisa juga ketemu Pak Haji. Saya mau testimoni dan saya minta satu lagi pengarahan dari Pak Haji. Saya yakin pasti besok BRI saya lunas atas ridho Allah SWT. Yakin pasti, Pak Haji, ya? Yakin, ya? Yakin pasti, Pak Haji. Itulah, Pak Haji, yang mau saya sampaikan dari beberapa... Banyak kempit aja, buku tabungan BRI-nya kempit ditidurin. Sudah, Pak. Udah, ya udah. Lunas. Yang di FIF, BKK, sudah hampir 2 tahun gak nagih. Dan tinggal BRI itu, cuman saya kan gak tahu nama kepalanya siapa gitu. Gak apa-apa, BRI cabang mana. Oke, siap. Misalkan cabang itu Cibubur. Iya, siap-siap, Pak Haji. Ya. Kan kemarin ada pinjol ya. Suaminya 30 aplikasi, istrinya 50 aplikasi pinjol. Dikejar-kejar kan, naginya kasar kan, dipermalukan. Habis gimana dong, Pak Haji? Kasih saya solusi. Lu maunya utangnya lunas apa enggak? Maunya lunas. Ya udah, aplikasinya pinjol disebutin, dikempit alat laminnya, langsung ijabnya. Pinjolnya bubar. Sekarang dibubarin pinjolnya. Siap, Pak Haji, siap. Gitu. Siap kan. Tapi jangan BRI-nya bubar. Soalnya bos BRI tahajud di sini. Jadi iya, sama aja juga, Pak Haji. Dia punya utang ke BRI, nanti kelebihan aja. Iya, sama. Benas, jangan bubar. Pakai pinjol, bubar. Sekarang berapa pinjol tuh yang bubar sama polisi kan? Digerebek polisi habis. Itu doanya dari sini. Iya, Pak Haji. Tapi kan yang gerbek bukan saya. Yang gerbek polisi. Ya, alhamdulillah. Adari. Saya mendapatkan ridho Allah SWT, karomah wasilah aminnya anak-anak yatim yang dipimpin Bapak Haji Dwi Susanto. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih atas bimbingannya, Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Ada lagi pertanyaannya? Ya, pertanyaan saya cuma itu aja. Boleh, Pak, dikempit aja ya. Iya, siap, Pak Haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ibu geser. Allahumma